dan hampir sold out. Thank you so much ya guys. God bless you all. Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Angelica Manopo mengungkap kondisi adiknya, Amanda Manopo, setelah isu perselingkuhan dengan Arya Saloka viral. Setelah isu perselingkuhan viral, Angelica Manopo mengaku kerap berkomunikasi dengan Amanda Manopo. Namun, meskipun Amanda Manopo masih bersedih, tapi menurut Angelica Manopo adiknya itu tetap profesional untuk syuting. Perihal gosip yang menimpa adiknya dengan Arya Saloka, Angelica enggan berbicara. Ia hanya mengungkapkan bahwa selama proses syuting Ikatan Cinta berlangsung, dari dulu hingga kini Amanda Manopo tak pernah menceritakan perihal lain, selain kondisi dirinya di lokasi syuting. Padahal, selama ini Amanda Manopo kerap selalu terbuka dengan keluarga perihal hubungan asmara dengan siapapun. Angelica bahkan seolah membantah hubungan terlarang adiknya dengan suami Putri N tersebut. Itu gak mungkin, si Arya kan sudah punya istri, gak mungkin lah, itu hanya gosip saja, ungkapnya. Angelica pun selalu percaya sama sang adik, dia bersikukuh dan mengetahui sikap asli Amanda Manopo yang sebenarnya. Angelica Manopo menambahkan jika Amanda Manopo pun akan berdoa hal yang sama terkait pasangan hidupnya. Sebetulnya dia ada pemikiran untuk menikah muda, ungkap Angelica Manopo. Namun, karir Amanda Manopo semakin melejit sehingga fokus adiknya itu untuk saat ini pekerjaannya. Saat ditanya pun, Amanda Manopo mengaku tak dekat dengan siapa-siapa untuk saat ini. "Nggak, gue sekarang fokus ke karir aja, saat ini," dia bilang kayak gitu sih karena dia tahu kesempatan gak datang dua kali, jelas Angelica Manopo. Angelica Manopo mengatakan jika untuk saat ini dia terus mendoakan kebaikan untuk Amanda Manopo. Iya, Amanda Manopo yang berperan sebagai Andin, tak pernah lepas dihubungkan dengan Arya Saloka yang memainkan karakter Al. Keduanya kerap dikabarkan memiliki hubungan istimewa, terlebih sempat beredar video mesra Amanda Manopo dengan Arya Saloka di luar lokasi syuting Ikatan Cinta. Setelah beredarnya video mesra itu, muncul dugaan Amanda Manopo dan Arya Saloka berselingkuh. Jauh sebelum beredarnya video mesra Amanda Manopo dan Arya Saloka, keduanya memang sering dikaitkan. Namun, Amanda Manopo sempat menegaskan soal hubungannya dengan Arya Saloka. Menariknya, Amanda juga mengaku sempat risih diminta beradegan mesra dengan Arya Saloka yang berperan sebagai Aldebaran. Akhirnya, Amanda Manopo hanya meminta untuk tidak menyangkut-pautkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Ditegaskannya, tidak ada yang spesial dari hubungannya dengan Arya Saloka. Amanda kembali menegaskan, dia dan Arya hanya berperan. Masih penasaran dengan berita selanjutnya?
Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti, serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery.